Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Omes, balik lagi bersama 24 Gerets. Nah, hari ini saya kedatangan, wah, ini yang lagi in-in banget ya Omes. Wow, Hot Wagon ya Omes. Oh, saya kemarin arti salah nulis dong ya. Saya tulisnya Suit Wagon, oh salah arti. Oke, jadi ini serinya Wagon ya. Jadi banyak banget yang keluar ya. Di sini ada Chevy Nova, custom 66 GTO Wagon, terus ada Datsun ya mesin nih, ya mesin saya deketin. Wah, ini jelek ya cardnya karena emang kita nggak mikirin cardnya. Datsun Bluebird, terus Audi, Audinya juga keren nih, merahnya banget, terus Volvo 850 Estate. Nah, yang spesialnya di sini adalah katanya ini adalah base-nya besi. Nah, makanya kita lihat dulu ya Omers. Ya, saya nggak tahu ini semi premium sih menurut saya karena ada series-nya dan ini kayaknya keren banget. Oke Omers ya. Saya juga salah satu bukan yang apa ya, pengumpul ini ya, pengumpul Wagon ini bukan gitu, tapi ya yang mumpung lagi hype banget, mendingan kita buka aja Omers nih dari Hot Wheel Hot Wagon. Di Omers jangan kemana-mana, tetap di 24 Gereng. Nah, kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini keren. Ini bikinan Om Junma ya. Nah, ini dia. Oh iya, benar Omas. Bawahnya ini ya, bawahnya besi juga Omas. Ini laju nih kalau buat balap nih, ya gak sih? Boleh gak nih Om Pak Min buat balap? Nah, kemarin juga ada yang request ya untuk loose ini. Ini udah saya turutin ya Omers ya. Nah, emang keren sih. S40 bawahnya made in Malaysia ya. Oke. Detailnya oke Omers. Tuh. Depannya juga oke banget, Omers bisa lihat. Nah, ini kalau yang dapat banyak ini bisa nih jadi bahan buat custom ya. Ini buat yang convention itu kan rata-rata pakai base besi tuh. Tuh kan. Ya seperti itu. Jadi ya lebih biar lebih wah aja sih. Keren sih. Saya dengan cut ini biasanya banyak kan yang seperti seri apa? Kemarin itu yang 50 tahun ya atau seri apa itu? Yang gold itu base-nya plastik loh. Nah, ini base-nya besi banget, Mas. Keren sih. Cakep. Terakhir dengan Anif ya. Anif itu tapi ban ini dia, ban karet. Jadi ya emang premium ya. Nah. Jadi di 2023 terakhir ini dia ngeluarin ini sama neon kalau nggak salah saya. Seri Hot Wagon ini sama neon. Nah, neon saya juga nggak tahu sih base-nya besi apa enggak. Ya, tapi kalau ini semuanya besi Omers. Nah, kalau yang Fast and Furious kemarin kan base-nya nggak besi ya. Kita buka itu, kemarin tuh base-nya nggak besi. Jadi makanya ya beda aja gitu. Kenapa gitu? Nah, ini keren ya Mas ya, ada tulisan Datsun di sini. Saya baru lihat juga bahwa kalau ini nih broken white ya, broken white ketemu apa? Ketemu tulisan silver ini jadi bagus juga sih. Kalau hitam ketemu merah mah kalau putih ketemu hitam sama merah mah udah the best banget sih. Dan saya juga baru tahu ternyata di sini tuh letak spionnya ya. spion apa? Lampu sennya ya. Tuh. Baru tahu sih Mas. Nah, ini kalau misalnya mau bikin moon ice nih, boleh nih pakai bahan ini, keren banget. Besi gitu, jadi lebih apa gitu. Nah, biasanya juga di seri Wagon nih, biasanya ada varian-variannya nih ya. Saya nggak tahu nih, ada nggak nih sekarang variannya. Karena biasanya ada yang bilang ada varian no grill lah, atau nge-grill lah, biasanya.
Iya, jadi makanya kalau misalnya teman-teman yang udah dapat banyak tuh dilihat ya, harus diperhatiin grillnya apakah ini lurus apa enggak. Terus apa lagi ya? Ya apa aja yang aneh gitu loh. Ya. Ini kemakan ya. Kemakan sama distance tapi bisa hilang tuh, Mas, bisa. Bisa hilang kok dia. Jadi Omas jangan khawatir, bisa hilang kok ini. Catnya Hot Wheels tuh lumayan kuat loh. Nah, bisa hilang kok. Tuh, aman. Coba sih. Karena saya emang bukan pengoleksi wagon ya, wagon apa ini. Ya karena banyak banget dan apa ya, horor banget juga harganya gitu. Jadi rare juga, wah pokoknya lengkap lah semuanya. Makanya saya penyuka aja gitu, bukan kolektor ini gitu. Keren sih. Makanya dia ada 5 ya, ada 5 ini wagon semua. Wagon semua tuh CV Nova, custom 66 GTO wagon kan, terus ada Datsun Bluebird yang ini. Terus Volvo ya, Volvo sama Audi. Saya sih ngeliatnya yang bagus wagon sama sorry, Bluebird sama ini, sama apa? Si Audi bagus. Suka saya sama Audi. Merahnya tuh dapat banget. Kalau kata Om Adi tuh keren banget sih. Nah. Iya kan? Dia sama nih, sama seperti seri apa? Keluarannya sama seperti serinya S2000 kemarin ya. Jadi dia 2013 ya. Desain ya tetap the best sih Om Junmai. Ya sekarang Om Junmai lebih banyak ke Kaido ya. Nah jadi apa ya itu pertama kali serinya itu tuh yang Blue Fat hijau tuh. Nah itu horror banget juga ya. Saya pernah bikinin teman saya pakai warna itu dan benar-benar agak mirip sih, agak mirip. Nah banyak banget Omers serinya ya kan, saya nggak bisa ngitung gitu, banyak banget. Saya punya, cuman punya yang ini nih. Nah ini juga, ini saya dikasih ompong ya, ompong. Nah ini aja kalah, makanya kan saya punya ini, cuman saya nggak tahu nih ternyata di sini ada setnya, dan ternyata ini tidak selengkap itu. Tapi untuk detail gitunya sih keren sih, detail apa namanya, detail lampunya ya kan tuh. Terus dasarnya juga sama sih tuh. Ini dilus nggak? Enggak sih, saya bingung juga mau diapain. Dijual enggak juga. Oke. Keren-keren. Saya suka putihnya Mas ya. Broken white-nya emang keren banget ya putihnya. Saya enggak tahu nih jatuhnya krim atau broken white ya. Terus saya suka lampu depan itu ngeril banget ya tuh. Cep. Kok ini sih saya udah tahu, udah ada pasti. Nih, spionnya. Apa sennya? Spionnya. Ada pertanyaan tuh biasanya, Om, wagon Hot Wheels sama Mini GT beda nggak? Beda ya, beda. Jadi agak lebih besar mana ya? Kalau Om Roni bilang tuh, kalau nggak salah saya besaran ini ya, besarannya Hot Wheels ya atau wagon ya? Wagon sih kayaknya. Mini GT kayaknya lebih agak gedein, agak gede dikit. Nah, ya seperti itu. Saya suka banget sih seri wagon ini, sebenarnya bodinya klasik banget, apalagi yang seri Bluebird-nya ya, itu juga ada, tapi yang biasa aja sih ini juga keren ya. Lebih suka ini juga, cakep, lampu depannya mirip, sama lah. Nah sama dengan grillnya aja beda gitu. Nah ini saya dulu kemarin mau bikin apa, mau bikin THS kalau nggak salah saya, cuman belum dapat bannya. Nah seperti itu Mas. Ya gitulah ya, kalau misalnya kata Om Hendy, ya nasib tukang custom tuh kayak gitu. Jadi kalau kepengen ya udah kita custom aja kan, buat diri kita sendiri bukan buat dijual gitu. Kalau kata Om Hendy. Nah jadi seperti itu. Nah keren sih nih, cakep. Ya jadi Omers silakan koleksi seri ini, lumayan keren-keren ya. Lumayan keren-keren. Jadi yang suka wagon ya silakan ya,
yang suka Volvo, Volvo ada, Volvo yang juga keren banget, birunya tuh cakep banget nih. Pokoknya yang tiga ini ya cakep sih. Saya belum pernah lihat yang CP Nova Wagon-nya, tapi kalau custom 66 GTO-nya saya pernah lihat gitu. Nah, jadi makanya Omers silakan di koleksi nih seri yang suka seri, biasanya ada kan yang suka berseri-seri gitu. Nah, itu recommended sih untuk di koleksi, cakep. Ini juga cakep. Ini bannya mirip bannya. Oh iya benar. Bannya mirip bannya Porsche ya. Tuh, tapi ini yang gold, yang ini enggak, hitam aja. Ini sebenarnya bisa nih kalau misalnya mau dikikis ya. Terus kita masukin ban karetnya, udah jadi ban karet banget nih. Karena ini kayaknya nembus deh. Nah, iya kan nembus gitu. Nah, jadi makanya waktu saya bongkar si Suki ini bannya nembus gitu. Jadi oh keren gitu. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu tuh nih seperti ini nih. Nah, seperti ini kan dia enggak gitu. Ada lapisannya gitu tuh. Ya, nah ini kan yang seri offroadnya ya gitu. Nah, kalau ini enggak nih Omers nih. Ini artinya tren baru deh. Sepertinya gitu. Nah, tuh. Kalau ban-ban yang dulu-dulu tuh enggak kayak gitu gitu. Ban dulu-dulu tuh pasti dia nah seperti ini aja. Nah, itu enggak ada nembusnya gitu. Tuh. Jadi kalau ini mau di custom pakai ban karet nih sebenarnya bisa nih, tinggal di kikir apa ditipisin aja. Ya kan ditipisin aja terus dicoba masukin pakai ban biasa gitu kira-kira masuk enggak. Saya belum pernah nyoba sih. Ya benar nih. Sorry ya Mas ya, saya agak batuk tapi bukan COVID ya Mas. Malum nih liburan makan tidur terus gitu kan. Jadi terus cuacanya juga panas, hujan panas gitu, jadi nggak tentu gitu. Nah, ini Mas jaga-jaga kesehatannya biar sehat. Wah, keren keren. Oke Mas, nah jadi seperti itu. Nah, saya mau ngumumin nanti tanggal 29 ya, yang teman-teman yang ada di Pontianak ya, silakan datang ke Paraspace ya, yang ada di belakang auditorium Untan. Nah, itu Mas datang aja gitu. Nah, nanti ada kita ada ngadain lomba custom akhir tahun sama sama balap. Nah, Mas tinggal datang aja. Kalau mau nonton balap silakan, kalau mau lihat yang customan juga silakan, bahkan kalau mau ikutan juga boleh. Nah, jadi saya cuma ngumumin itu. Terima kasih ya Mas ya. Jadi silakan nih atau dipantengin terus Instagramnya Equator Diecast Community ya, sama 24 Garage. Nah, jadi pasti akan kita umumin tuh, lihat tuh di story-nya biasanya. Oke, okay, makanya add dulu ya. Kita berteman dulu baru bisa lihat apa yang bisa dilihat di Instagram-nya. Kok belibet banget sih ngomongnya. Oke, okay, nah seperti itu. Jadi thank you banget udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Omers, serta aktifkan lonceng biar tahu nih apa sih yang ada di 24 Garage. Oke, Omers, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys.